alhamdulillah permohonan untuk buat haji ni asalnya dibuat oleh ibu kami. Ibu kami buat seawal tahun 2009 dulu. Dia daftarkan serentak dan buka akaun tabung haji dan daftar haji sekaligus pada tahun 2009. So kami lima beradik didaftarkan sekali lah. So kalau ikutkan tahun pendudukan pada tahun 2023. Tapi kita punya COVID 2020-2021 tu kita extend satu tahun dapat tahun 2024. Perasaan bila dapat tu memang gembira lah sebab kita dapat pergi dengan adik-beradik. Syukur kepada Allah kita dapat pergi sekali kalau ikut nak bawa mak ayah sekali. Kalau bawa dia pak ayah pergi tahun 2015, mak ayah pergi 2015 lah. So tahun ni kami dia bagi kita adik-beradik pergi lah. Dia jaga-jaga cucu lah kat rumah. Okay, kalau kita macam mak menabung daripada saya, saya sekarang umur 36. Okay, nak tunggu sampai start daripada saya sampailah yang kelima. Mak menabung start sikit-sikit-sikit tapi bila dah yang kelima, mak daftar sekaligus. Okay, jadi tabungan kita orang ni daripada kecil memang dah ada. Jadi bila dah nak daftar, effort mak ni nak daftar semua sekaligus sebab memang niat dari kecil mak nak ibu nak anak mak anak ibu pergi sekali semua. So bila tahun ni dapat pergi semua, excited ibu masa tu, ya Allah, tak tahu nak kata. Kita pun sebab kita orang susah, kan? Kita susah. So, ibu kita orang jururawat lah. Start jururawat daripada level bawah lah. Tapi sebab ada lima orang anak, dia potong baju, dia bagi sikit lah. Okay, Alung berapa ringgit, Anah berapa ringgit, Acik berapa ringgit, Fad berapa ringgit, Ika berapa ringgit. Saranan saya kepada ibu bapa di luar, tolong register anak-anak kita daripada awal supaya anak-anak kita nanti diberikan peluang yang cerah, masa depan yang lebih baik dengan tabung haji lah.